Peranan Malaysia terhadap kestabilan di selatan Thailand terus diiktiraf negara Gajah Putih itu bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk keamanan. Melalui Plan Komprehensif Bersama ke Arah Keamanan JCPP, Kuala Lumpur terus menjadi fasilitator antara Bangkok dan kumpulan pemberontak. Impak daripada kejayaan plan itu kelak, negeri-negeri di utara semenanjung akan turut menerima limpahan ekonomi dari wilayah-wilayah selatan Thailand. Wartawan Mas Zarif Zafri Aziz Desa ada butirannya. Kerajaan Thailand menyifatkan wilayah di selatan negara itu yang bersempadan dengan empat negeri di Malaysia merupakan permata tersembunyi yang mempunyai potensi besar untuk menjana ekonomi kedua-dua negara. Ia menawarkan pelbagai daya tarikan yang kaya dengan unsur kebudayaan dan kesenian mirip dengan Malaysia serta keunikan makanan tempatan selain penduduk yang mesra. Justru adalah rugi sekiranya kelebihan itu tidak dimanfaatkan dalam menarik keyakinan pelabur mahupun pelancong untuk berkunjung ke sana. Bagi rakyat Malaysia yang ditemui di sempadan, isu keselamatan sering membanturkan hasrat mereka melancong ke selatan Thailand. Saya kalau boleh nak melancong dengan tenang lah kan. Takkanlah nak melancong tempat yang ramai orang serabut macam tu kan. Pelancong dia akan sampai ke jenak saja. Pasal ke Narathiwat agak bahaya bagi saya. Walaupun saya in and out selalu. Tapi kita tak kacau orang, orang takkan kacau kita lah. Bagi rakyat Thailand sendiri, peranan Malaysia dalam mendamaikan pihak yang bertelaga sangat dihargai. Dalam keadaan nak kan, nak kah? Tapi, แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันหยุดเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็มีคนในพื้นที่เข้ามากล้าเข้ามาในตลาดแล้วก็จึงมีนักท่องเที่ยวมาที่ปัตตานีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราก็คาดหวังนะคะว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะDi Narathiwat ini, lebih 800 peniaga berketurunan Melayu Islam menjana pendapatan melalui perniagaan. Kesan penularan COVID-19 masih dirasai dengan pertumbuhan ekonomi yang agak perlahan. Jikalau dia buat main-main mesti rugilah sebab keuntungan daripada pelancongan. Saya ingat pelancongan utama Narathiwat. Kalau pelancongan dia bagus, apa peniaga pun dia pergi. Dan utama dia mari untuk pelancongan. Oh, kenal peniaga tu, kenal orang ni, kenal pondok. Kurang-kurang bukan saja nak pondok, nak cara ilmu agama saja. Mesti kena ada ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bertemu dengan rakan sejawatannya Sreta Tavisin pada November tahun lalu di Songkla. Komitmen dizahirkan untuk memajukan kerjasama bagi pembangunan kawasan sempadan antara kedua-dua negara. Walaupun berdepan dengan pergolakan akibat konflik yang berlarutan lebih berpuluh tahun, wilayah di selatan Thailand ini dilihat mempunyai pelbagai potensi yang boleh diketengahkan. Bukan sahaja dari segi adat dan budaya, malah kelebihan masyarakat beragama Islam mampu membawa kepada tarikan yang lebih diversiti demi kepentingan bersama. Zarif Zafri, Aziz Desa, Narathiwat Thailand, TV3.